maafkan Abang Sal. Abang sayangkan Sal dan Syafiq. Tapi syurga Abang di sini, Abang tak mahu jadi anak derhaka. Selagi Abang dianggap anak derhaka, perkahwinan ini tak akan membawa kita ke syurga. Kalau itulah harga yang Sal kena bayar untuk Abang kecapi syurga Abang, Sal redo. Abang lepaskanlah Sal. Sal minta Abang halalkan makan minum Sal. Ampunkan dosa-dosa Sal dari mula Sal jadi isteri Abang sampailah ke saat ini. Sal doakan Abang bahagia. Dan Sal minta Abang janganlah cari kami lagi lepas ni. Tolonglah Abang Sal merayu. Jangan sesekali muncul lagi dalam hidup kami. Ayah. Ayah tak apa-apa. Aku sudah makan, Gud. Kau dah sudah makan diri macam ni, nak. Dah tua-tua macam ni. Sedap sikit ni ada lah. Ayah tu duk fikir sangat yang macam-macam. Ayah tu salah fikir yang bukan-bukan. Fikir apanya? Aku ni sunyi mana? Kan elok kalau hampir ambil balik anak hang. Main duduk di rumah ni. Senang. Jadi aku pun tak payah duk beringat yang tentang khilaf aku dan dosa-dosa aku tu. Dia malas nak cakap dengan ayah ni. Ayah dah mula lah. Malas apanya? Apa salah kalau hampir ambil mereka? Takkan rumah sebesar ni, tanah ni nak tinggal kat siapa kalau petang kat mereka? Bukan orang lain. Syafiq tu cucu aku, anak hang, zuriat kita. Ayah, ayah wakaf sajalah tanah ni. Senang nak cakap wakaf. Takkan semua aku nak wakaf? Aku buat kerja teruk-teruk pagi petang siang malam untuk anak cucu aku. Nak wakaf macam tu saja. Nak buat lagu mana, ya? Dah kehidupan kita yang sementara tu lagu tu, lagu mana lagi? Jangan tak payah nak jadi ustaz tak boleh harap aku ni. Kenapa beli kotak muzik? Saya tak pandai menyanyi. Tapi saya nak awak ingat pada saya tiap kali awak mainkan kotak muzik ni. Sebab awaklah melodi terindah dalam hidup saya. Azrina, apa khabar? Lama Mak tak dengar khabar berita dia sejak dia pindah Kedah. Ada je, Mak. Sampai Kuala Lumpur dah tengah kerja. Tak singgah? Tak sempat katanya. Sibuk. Oh, ya? PhD dia habis dah? Belum. Syafiq,
Syafiq kena fikir masak-masak nak. Dia tu enggan kita ni pipit. Nanti macam mana? Syafiq tu kerja asyik berhenti je. Macam mana nak? Macam mana apa? Kalau ada rezeki adalah mak. Kalau tak ada lepaskan jelah apa susah. Abi tu tak kesian dekat mak dengan Ina. Syafiq belajar dekat SPM je mak, tak ada ijazah. Nak kerja tinggi-tinggi macam mana? Maafkan Abang Sam. Abang sayangkan Sal dan Syafiq. Tapi syurga abang di sini. Sebab mak tak boleh abang nak besarkan Syafiq dengan baik. Sebab mak tak boleh nak. Kalau itulah harga yang Sal kena bayar besarkan untuk Syafiq abang Syafiq juga macam mana anak orang lain. Sal redo. Syafiq tak salah sesuatu. Abang lepaskanlah Sal. Dah tadi Syafiq macam ni. Sal minta Rindu abang halalkan makan minum. Bukan nak cuba cari kerja, main cari. Abang dapat kan? Tak pernah nak. Yang penting jangan putus asa. Cuba lagi. Yalah. Ayah kat sini. Sejak-sejak ada handphone canggih ni, TV pun tak mau tengok dah. Duduk belik-belik handphone tu. Tengok apa ke dia? Ayah cik calon ke apa? Memang tak ada calon. Pergi buka kat aku kat hang. Aku dah cari tiket ATS. Ayah nak pergi mana? Dia nak pergi Kuala Lumpur. Lah, nak buat apa pergi Kuala Lumpur tu? Aku nak buat apa pada dia macam ni. Orang bukan tak peduli, ayah. Soalnya orang dah malu dah. Orang yang ceraikan Salmi tu. Bukan hang yang nak cerai. Tapi aku yang suruh hang cerai. Jadi biar aku sendiri pergi jumpa dia dan minta maaf kat mereka. Lah, ayah ni sungguh-sungguh ke? Awak yang tak sungguh, ya? Tak. Ayah ingat mereka tu senang-senang nak maafkan kita ke, ya? Mereka maaf tak maaf itu hak mereka. Hak kita minta maaf dah kita buat salah. Aku minta maaf supaya aku tak rasa berdosa. Tak payah aku nak menanggung rasa bersalah semua hidup. Tengoklah. Nanti ya dulu orang fikir macam mana. Tak. Kalau Salmi dah kahwin lain macam mana, ya? Bawa Syafiq tu balik. Syafiq tu cucu aku. Zuriat kita. Anak hang. Tapi minta maaf kat Salmi. Dah apa buih mulut aku ni bercakap. Dia buat bekak, ya? Hang tu mendesak sangat, Hasan. Mendesak apanya pula? Alah, bukannya aku tak tahu. Hang tu dari muda dulu sampai lah. Kuat mendesak. Hang senang cakap. Hang tak rasa apa yang aku rasa. Orang yang umur macam aku ni, kesihatan yang tak menentu, yang selalu sakit-sakit, aku tak senang hati. Rasa berdosa sangat. Kalau aku tak jumpa dan minta maaf kat mereka. Kalau dah rasa macam tu, banyak-banyaklah berzikir. Macam aku dah jahit sangat. Aku nak minta tolong hang sikit. Nak minta tolong apa? Cuba hang cakap tengok dengan dia. Hang nasihat tengok manap tu. Bandar Datuk kokot nasihat hang, dia dengar. Hang tu imam. Yang tu boleh. Aku ingat hang nak ajak aku pergi Kuala Lumpur pergi cari cucu hang tu. Aku mana ni aku tahu jalan-jalan di Kuala Lumpur tu. Dah kalau dia keras juga tak mahu pergi cari, kita pergi dua orang je lah. Hei, aku imam. Takkan aku nak tinggal anak makmum aku? Ayah kamu dah ceritakan kisah kamu dengan bekas isteri kamu tu. Dan aku pun dah faham. Sekarang ni aku nak tanya. Sebagai suami, kenapa perlu bercerai? Untuk kamu menghadapi ujian kedua kamu. Kamu letakkan diri kamu di tempat Salmi. Apa kamu ingat Salmi tidak sayang dengan mak dia? Mak yang telah melahirkan dia,
yang selama ini bersusah payah membesarkan dia. Islam mengajar kita tentang kesederhanaan, tentang bertolak ansur. Manap, kamu tebuslah dosa kamu. Kamu jadikan ini khilaf terakhir kamu. Jangan kamu bawa beban ini sampai ke akhir sana. Kamu mungkin tak ada hubungan dengan Salmin. Tapi kamu kena ingat, anak kamu akan menuntut hak dia di akhir sana. Mana kamu dah dapat keredaan mak dan ayah kamu. Tapi kamu masih ada peluang untuk mendapatkan keredaan Salmi dan anak kamu. Aku balik dulu. Terima kasih, Mak. Habis? Aku ni bukan anak. Aku ni anak lelaki tau. Aku ada hak, aku waris. Anak? Waris? Masa mak tengah sakit, kau ada mana, bang? Masa mak terbaring seorang-seorang kat rumah ni, kau pergi mana? Kau pergi mana? Itu antara aku dengan mak lah. Esok nak jawab pun. Tapi sekarang ni, kat dunia ni, aku belum mati lagi. Hak aku macam mana? Hak apa? Tanah ni arwah mak dah tukar nama aku. Masa tu dia hidup lagi, mata aku celik, aku nampak. Jadi tanah ni hak aku, nama aku. Aku tahulah. Tapi aku Samni, kau kena fikir pasal masa depan Syafiq. Ini je harta yang kau ada. Nilai tanah ni RM800 sekaki. Sejuta lebih. Kau boleh senang kalau kau jual, Sami. Aku bukan apa. Aku kesian tengok kau dengan Syafiq je. Kesian apa, bang? Kesian apa? Masa aku bercerai, ada kau ambil berat? Tak. Masa mak sakit, batang hidung kau pun susah nampak. Aku yang korbankan rumah tangga aku. Aku kemalangan, aku buta. Kau datang, bawa orange sebakul. Lepas tu, nyah, tak tahu bagaimana. Sekarang ni kau nak cakap soal kesian. Aku buta tapi aku tak bodoh. Salah cakap dengan kau ni. Tak apa. Macam mana pun aku akan tuntut hak aku. Kau tengoklah. Masak-masak mana? Rasanya kalau tunggu kepada batu kamu ni, sampai mati pun ayah tak dapat jumpa dengan anak kamu. Ayah tak salahkan kamu mana. Kamu memang anak yang baik.
taat pada mak bapak. Jadi biarlah ayah sendiri yang tebus dosa ayah dan arwah mak kamu. Setiap hari bila ayah celik mata, ayah terbayangkan arwah mak kamu. Apalah nasib dia nak bela diri dia dalam kubur, nak jawab dengan Tuhan atas dosa yang telah kita lakukan. Dosa meruntuhkan masjid anak sendiri. Kalau ayah sendiri tak merkak pergi cari anak dan bekas isteri kamu itu, ayah takut kami berdua tak akan cium bau syurga nanti. Kamu tak payah nak risau. Ayah ada simpan nama telefon kamu. Kalau apa-apa nanti, ayah akan hubungi kamu. Maafkan Abang Sum. Abang dah cuba pujuk Semanaf. Nampaknya dia keras kepala. Degilnya tu macam abang juga. Abang sendiri tak tahu nak buat macam mana tu. Abang dah usul sangat. Kalau abang nak kerja cari kedua-duanya pun abang tak tahu di mana nak mula. Kenapalah dari dulu kita tak halang perkara ini? Abang takut, Zom. Abang takut. Dosa dengan Allah mungkin boleh diampunkan. Tapi kita berdosa sesama manusia. Anak menantu dan cucu kita sendiri, Zom. Siang malam abang berdoa. Tak henti-henti, Zom, siang malam. Abang takut, Zom, abang takut. Abang takut umur abang tak panjang. Syafiq, kenapa diam macam ni? Saya datang jauh-jauh tau. Semata-mata nak jumpa dengan awak. Berat keputusan ni, Wak. Nak berhijrah ke Kedah sana tu. Saya kena tanya mak saya. Awak, ayah betul-betul nak kita kahwin. Mana nak cari duit, Wak? Dengan kenduri lagi, dengan hantaran lagi. Yang tu awak tak payah risau. Sebab ayah kata kita buat kecil-kecil je. Awak cakap senanglah. Awak tu anak profesor tau. Awak, ayah kata yang penting awak bekerja. Dan awak mampu, saya. Sebab itulah saya buat borang ni untuk awak. Untuk awak isi. Lagipun sekarang memang nak pakai orang. Saya tak sedia lagi, Mak. Kita muda lagi tau. Syafiq, saya tak nak kehilangan awak. Awak tolonglah berkorban demi mak awak, demi saya. Awak. Awak rasa saya basking. Saya nyanyi selama ni tak ada masa depan, eh? Awak tak suka saya nyanyi. Awak ni, awak tak ingat ke? Dulu masa awak mula-mula ngorat saya, awak menyanyi juga, basking juga. Saya harap awak fahamlah. Saya tak minat menilai saya menyanyi. Tak nak saya masuk ofislah. Kerja angkat fail isi borang itu ini pakai
baju semua kemas. Bukan saya tu, Wak. Ani mana? Aku dah nasihatkan hang lama dah. Tapi hang tak mau dengar. Aku tahu, Mak Dan. Lani, telinga aku sendiri ni pun dah bernanah dah dengar. Aku kena tembak dengan pak aku, kena lagi dengan pak imam. Aku pun tak tahu nak cerita lagu mana dah. Aku ni tak pernah lagi jumpa manusia yang keras kepala macam hang. Kalau hang tak keras kepala, aku rasa hang dengan Salmi dulu dah rujuk balik ya. Aku tahu, Mak Dan. Tu saya kata hang. Aku sendiri pun tak tahu awak aku jadi lagu ni. Tak, aku rasa aku sendiri yang marah sangat pasal Salmi ni. Tu yang aku jadi lagu ni. Ni aku nak tanya hang. Kalau lah, ni kalau ah. Dia kahwin lain. Ha, macam mana? Kalau dah lagu tu lah, aku akan terus terang dengan dia. Aku mai sini pasal aku nak sampaikan hasrat pak aku. Pak aku nak sangat jumpa dengan cucu dia, anak aku tu, Syafiq. Dan aku akan cuba untuk terangkan pada suami dia, biar suami dia faham. Macam mana pun aku akan cuba nak sampaikan. Tapi semua ni pun bergantung pada keizinan Allah Subhanahuwataala. Itu yang aku minta hang pun tolong doakan aku. Ya, Dan. Insya-Allah. Mana hutang? Sibuk masa tu. Aku tak ada duit lah. Nanti ada aku bayar lah. Tak ada duit? Lain kali, kalau kau tak ada duit, jangan pinjam. Aku bagi kau tempoh seminggu saja. Kalau tak ada, tahulah nasib kau. Tahu. Sal minta abang halalkan makan minum Sal. Ampunkan dosa-dosa Sal dari mula Sal jadi isteri abang sampailah ke saat ini. Sal doakan abang bahagia. Dan Sal minta abang janganlah cari kami lagi lepas ni. Tolonglah abang Sal merayu. Jangan sesekali muncul lagi dalam hidup kami. Kau pemilik hatiku, tiada yang dapat mengatasi kisah kita apa adanya. Hariku
got so much to say. So you can. Eh, mana? Buat apa berhenti depan rumah orang ni? Dan inilah rumah Salmi, Dan. Eh, tak boleh lagu ni. Nanti orang tengok kata kita nak merompak. Orang tahu tak? Sal tu masih lagi hidup sendirian. Syafiq pun dah besar. Sal yang besarkan Syafiq tu seorang diri dia saja, Dan. Tapi ada berita yang lebih sedih lagi dari itu pasal dia. Sedih? Apa dia? You are watching YWOW YouTube channel. Hati aku tak tahu lagi, Dan. Kira dah ni yang nak dapatkan dia semula lah. Aku nak pujuk. Aku nak rujuk semula dengan dia. Aku nak jaga dia sampai ke akhir hayat dia, Dan. Baik. Faham. Rancangan Nasai, Han nak dapatkan Syafiq. Lo ni dengan mok-mok dia sendiri. Betul, Dan. Tapi aku tak tahu nak buat lagu mana. Han tolong aku, Dan. Ha. Lagu ni. Han cuba pergi dekat rumah tu, tanya kat depa, kok-kok ada bilik untuk disewa. Tapi han kena guna nama baru, han kena guna asal usul baru dan han kena reka alasan kenapa han nak menyewa di rumah tu. Dah ada duit Syafiq bayar balik, Mak. Kenapa pula Syafiq yang berhutang Mak pula nak kena bayar? Ha? Kenapa tak cakap awal-awal yang nak pakai duit? Sekarang ni Syafiq, duit simpanan Mak pun dah tak ada. Syafiq beli gitar untuk basking. Dah banyak kali dah Mak pesan. Cari kerja, cari kerja. Tak nak degil. Cari kerja apa, Mak? Semua kerja pakai ijazah sekarang, kan? Nak kerja buruh pun pakai orang asing. Kalau so, Syafiq tahu nyanyi, Syafiq basking je lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pakcik. Cik apa? Ini, Pakcik nak tumpah tanya, dekat rumah ni ada bilik kosong tak? Untuk disewa. Kita pun tak ada buat bilik sewa pun kat rumah ni. Saya tinggal mak saya berdua saja. Jadi macam ni sebenarnya, Pak Cik ni datang jauh dari utara. Kebetulan ada projek dalam sebulan dua dekat kawasan sekitar ni. Pak Cik sebenarnya betul-betul perlukan bilik untuk disewa. Sebab Pak Cik nak buat kerja dekat-dekat sini. Itulah kalau boleh, Pak Cik harap dapat bendangan Pak Cik sewa bilik kat rumah ni. Macam ni, Pak Cik boleh bayar RM600 sebulan. Lepas itu, Pakcik tambah lagi RM1,000 untuk bayaran deposit. Macam mana? Boleh juga tu. Sebab saya terlupa pula dekat belakang rumah ni ada stor kecil. Kalau Pakcik tak kisahlah tinggal dalam tu. Eh, boleh. Boleh sangat tu untuk Pakcik. Alhamdulillah. Ah, kalau macam tu, kita jumpa mak saya kejap lah. Ya, Pakcik. Saya kan, Pakcik? Mak, kita ada tamu. Siapa Syafiq? Assalamualaikum, Puan. Saya Bahtia. Abang janji, lepas kita kahwin nanti, Abang akan jaga Sal baik-baik. Mak. Sebagai isteri, tempat kamu di sisi suami. Bukannya mak kamu. Kalau dah nak duduk dengan mak kamu, duduk tu sampai balik-balik sini. Ada apa Cik datang?
Pak Cik datang dari utara nak menyewa ke sini. Tak ada, kami tak ada iklankan bilik untuk disewa. Cik salah rasanya. Kenapa? Memang tak ada pun, tapi bilik stor kat belakang tak ada orang kan? Bolehlah tu. Eh, tak sesuai. Stor bawah tak sesuai. Tak apalah cik, macam ni. Cik cari jelah rumah lain, bilik lain, ya? Yeah? Saya dah cuba pun. Tapi tak ada bilik yang kosong dekat kawasan ni. Lagipun sekarang ni saya ada projek dekat kawasan ni. Jadi saya minta tolong sangat. Puan izinkan saya untuk sewa bilik dekat rumah puan. Macam ni, apa kata cik bagi kami masa kami bincang anak beranak? Lah, nak bincang apanya? Kira jadilah tu. Kat belakang tak ada siapa pun. Nak tahu apa cik, jom. Saya tunjukkan bilik. Syafiq. Syafiq. Belakang sana, cik. Kalau macam tu esok saya masukkan almari dengan tilam sekalilah. Syafiq. Pakcik rasa pakcik tak perlulah tengok bilik itu. Pakcik percaya apa pun yang Syafiq buat pasal bilik ni. Macam ni, besok pakcik datang, pakcik bawa duit deposit dengan sewa sebulan macam yang pakcik janjikan tadi. Pakcik minta maaf lah, pakcik tak boleh nak lama, pakcik ada kerja lain. Ya, kita jumpa esok. Terima kasih, pakcik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafiq, buat apa? Buat apanya? Tolong keluarga kita lah. Takkan harap pencin ilat mak saja, mana cukup. Tahu pun. Cakap memang pandai, kan? Dah banyak kali dah mak suruh cari kerja. Degil, tak nak. Bukannya buat macam ni, mak tak suka tau. Tak risaulah, mak. Tak adalah dia nak buat apa-apa pun. Kalau pakcik itu bukan-bukan, ha, ni. Syafiq sendiri tendang ni. Lepas ni, dapat duit tu, pergi bayar hutang. Jangan nak buat hutang lagi dah, eh? Tak ada duit, jangan gatal-gatal nak pergi beli barang. Duduk diam-diam. Cakap kau menjawab. Macam mana ni Cik Jalal? Ha? Sekarang ni pemaju dah tanya saya macam-macam tau. Pening nak jawab ni pasal tanah ni. Sekarang ni tinggal adik Cik Jalal saja yang tak setuju nak jual. Payah sikit adik aku tu. Tak makan dibujuknya. Eh. Dia ada anak lelaki kan? Ya, Syafiq. Satu-satunya anak dia. Apa gini? Apa kata Cik Jalal cuba pujuk Syafiq tu? Ha? Alah, carilah apa-apa kelemahan dia, lepas tu kita tawarkan sesuatu yang tak mungkin dia boleh tolak. Lepas tu kita ajak dia bersama kita. Contoh dia macam ni. Mak dia mungkin tak suka dengan projek ke duit tu ke kan. Tapi Syafiq tu belum tentu lagi. Ha, alah cubalah pujuk Cik Jalal. Ha. Bagus juga idea awak ni. Eh? Tak apa, aku akan cuba. Aku akan selesaikan benda ni dengan cepat. Ha, Cik Jalal. Lagi cepat selesai, lagi cepat Cik Jalal dapat duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal pakcik sampai. Kenapa? Baik. Pakcik memang sengaja datang awal. Ni.
sebenarnya pak cik nak bagi sewa untuk bulan ni. Pak cik bayar sebulan ya. Boleh, boleh. Ah ni pak cik ikut terus pergi ke belakanglah. Tengok gini. Jom. Cik kat sini lah. Oh. Saya minta maaf lah, ini je saya dapat tolong. Eh, tak apa, ini pun dah cukup baik dah untuk pak cik. Ah, lagi satu dekat rumah ni saya dengan mak saya je tinggal. Tak apa. Pak cik faham semua tu. Apa pun syarat yang Syafiq bagi untuk rumah ni, pak cik akan hormat dan pak cik akan patuh. InsyaAllah. Macam tu saya pergi dulu lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Puan Salmi. Saya memang tak setuju Syafiq bagi Cik Bahtiar duduk di rumah ni. Saya minta maaf pasal tu. Tak apa, nanti saya bincang balik dengan anak Puan Salmi Syafiq. Berapa dia minta? Sewa dia RM600. Saya tambah deposit RM1,000. Tak apalah kalau macam tu. Lepas dua bulan, Cik Bahtiar boleh keluar dari rumah ni. Cari tempat lain. Puan Salmi, nanti dulu Puan Salmi. Saya... ramai tadi ya dengan basking. Ya tu. Maklum melayan juga dia memang. Macam mana dengan collection? Okey. Bolehlah. Ini tak ramai sangat macam sebelum ni sebab selalunya ramai tu. Entah hari ni hujan kot ramai datang. Syafiq nak tak kalau Syafiq dapat lebih daripada kutipan tu dan cepat kaya? Mestilah nak, Maklum. Siapa tak nak jadi kaya? Maklum ada cara macam mana Syafiq dan Mak Syafiq boleh cepat kaya tau. Macam mana, Pak Lu? Puan Sal ni. Puan Sal nak ke kedai ke? Syafiq mana? Nak pergi kedai. Syafiq tidur, balik lewat semalam. Kalau macam tu biar saya hantarkan Puan Sal boleh? Eh, tak apa. Kita baru kenal. Nanti apa pula cakap orang? Puan, rasanya elok saya yang hantarkan sebab dekat luar ni macam dah nak hujan. Nak hujan? Ya. Kalau tengok langit pun macam dah gelap sangat dah. Rasanya dalam setengah jam lagi akan hujan lebat ni. Saya hantarkan ya. Bolehlah. Silakan. Kita saya ke depan. Pucuk Mak Syafiq jual tapak rumah tu. $3 tau nilai dia. Hasil jualan tu kita bagi dua. Syafiq boleh jadi penyanyi terkenal. Buat album sendiri lagi. Macam-macam.
sampai hati abang buat Sal macam ni. Kan Sal dah cakap, jangan cari kami. Abang nak apa? Sal dah pesan dah. Sal buta, abang. Tapi Sal tak bodoh. Mati ya aku, Nun. Maafkan abang, Sal. Sebenarnya ayah yang minta abang cari Sal dengan Syafiq dekat sini. Untuk apa? Abang, untuk apa? Lepas 20 tahun baru abang nak cari untuk apa? Abang nak tebus segala dosa abang pada Sal dan Syafiq. Suara abang, cara abang cakap, bau minyak wangi. Waima, tapak kaki abang, cara abang berjalan sekalipun, Sal tahu. Abang ingat Sal bodoh ke? Abang, abang ingat Sal bodoh? Sal, abang merayu pada Sal. Bagilah abang peluang, Sal. Kalaupun Sal dah tak boleh terima abang lagi, tolong bagi abang peluang untuk jumpa dengan Syafiq. Abang, abang rindukan dia, Sal. Abang dah hilang separuh nyawa abang dalam hidup abang selama ini. Bagilah abang peluang untuk terangkan pada dia siapa abang sebenarnya. Baik. Sal akan izinkan abang dekati Syafiq, tapi terpulang pada dia. Tapi abang kena bersedia. Abang kena bersedia. Kalau-kalau bila Syafiq dapat tahu, dia tolak abang. Jangan pula abang kecewa. Tapi bila sampai waktu, abang kena berterus terang dengan dia. Jangan sampai Syafiq dapat tahu daripada orang lain ataupun daripada mulut Sal. Terima kasih sebab bagi abang peluang ini. Abang janji pada Sal, abang tak akan sia-siakan peluang ini, Sal. Kenapa abang nak kena janji dengan Sal? Bukan abang dah dijanjikan syurga ke? Abang, kenapa nak kena minta maaf dengan Sal? Bukankah bagi abang mak dengan ayah abang segala-galanya? Apa ingat tak? Assalamualaikum. Salam. Wah, hebat Syafiq main gitar. Dari sana tadi pakcik dah dengar lah. Ya. Yeah. Hari ini Syafiq tak ada keluar mana-mana ke? Pergi main gitar, jumpa kawan-kawan ke? Oh, tak adalah. Hari ini nak rehat je. Nak cek-cek melodi sikit. Syafiq tak pernah pergi cuba mana-mana pertandingan nyanyi ke atau masuk rancangan realiti kat TV ke? Tak pernah cuba? Ada je banyak kali cuba pakcik, tapi itulah. Tak ada rezeki lagi kan? Saya pun, yalah, orang nak dengar lagu sendiri, kita mana ada. Saya baru-baru belajar buat lagu. Melodi dah ada lah, tapi itulah lirik tak ada lagi. Saya rasa lagu ni macam boleh pergi ni. Yalah, sebab hari tu pun pakcik ada dengar Syafiq nyanyi. Pakcik rasa macam memang ada potensi. Suara Syafiq memang sedap. Terima kasihlah. Eh, cakap pasal lagu tadi tu, kalau pakcik cuba dengar lagu yang Syafiq buat tu boleh? Oh, boleh kot dengan melodi dia. Melodi lah. Ha, lirik tak lirik. Ya, cuba. Syafiq tak kisah, pakcik cuba tuliskan lirik ikut melodi Syafiq ni boleh? Boleh cuba je kot. Kalau macam tu, Syafiq mainkan melodi tu, pakcik rakam dekat telefon. Eh? Boleh. Okey, sekejap. Sedih. Ha. Hmm.
Taklah, ni kita belum terlambat lagi, Ayah. Ya, orang masih usahakan lagi, ya. Alhamdulillah. Benda ni kita tak boleh nak terburu-buru. Kamu buatlah apa yang terbaik. Hati Ayah ni dah tak kenal pada sangat. InsyaAllah, ya. Nanti orang cubalah. Lagu mana? Kamu pujuk dia orang. Bawa balik ke sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu je caranya, Mak. Macam-macam benda kita boleh buat dengan sejuta tu. Ni mesti Pak Long suruh Syafiq pujuk Mak, kan? Betul tak? Ada betul juga cakap Pak Long tu, Mak. Ha, kita boleh ubah kehidupan kita depan ni. Sejuta, Mak. Siapa nak bagi? Bukan RM10. Syafiq percaya ke kat dia? Hai, Syafiq. Dia abang Mak, Mak kenal dia tu macam mana? Entah-entah lepas ni kita jual tanah ni, satu sen pun kita tak dapat. Dia dah bagi jalan, Mak. Kita nak ikut ke tak terpulang. Mak tak kesian kat Syafiq ni. Ayah dah tak ada dah. Kubur pun tak tahu kat mana. Sekeping gambar pun tak ada. Kalau Mak kat tempat Syafiq, apa Mak rasa? Nantilah Mak fikir. Syafiq minta maaf, Mak. Pergi dulu, eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ha. Sal, abang minta maaf, Sal. Tadi abang terdengar saya berbual dengan Syafiq pasal tapak rumah ni. Abang bukan niat nak campur tangan urusan Sal dengan Syafiq. Abang tak payah nak sibuklah masalah Syafiq dengan Sal. Sekarang ni Sal nak abang terus terang dengan Syafiq. Siapa abang? Abang tak bersedia, Sal. Abang takut kalau Syafiq tak boleh terima abang sebagai ayah dia. Sal tak pernah benci dekat abang. Sebab abang satu-satunya lelaki yang hadir dalam hidup Sal. Baik buruk abang, cacat celah abang semua Sal tahu. Abang tahu tak apa masalah abang? Abang terlalu takut nak terima kenyataan. Abang pernah terfikir tak? Kalau abang ada kat tempat Sal, abang pernah terfikir? Sebab bagi Sal, kegelapan mengajar Sal erti tabah, erti bersyukur, bang. Abang sepatutnya bersyukur sebab Syafiq ada dalam hidup abang. Abang nak apa lagi? Agak dah. Tak apa. Pelan-pelan nanti kita bujuk dia. Benda macam ni tak boleh nak terburu-buru pun. Tak tahu nak buat channel dengan Mak ni, Pak Long. Kalau nak cakap dengan dia, kena ada bukti. Baru percaya. Senang je. Kamu ada buah hati. Kamu beritahu Mak kamu yang kamu nak kahwin. Selesai masalah. Juga tu. Syafiq ada bagi tahu dekat makcik tentang perancangan Ayah Hina. Makcik setuju. Cuma hari ini makcik ada
perkara nak selesaikan. Tapi ialah alang-alang Ina ada kat sini, Ina boleh jadi saksi untuk peristiwa hari ini. Ialah sebab tak lama lagi pun Ina akan jadi sebahagian daripada keluarga kami, kan? Peristiwa apa, Mak? Syafiq, panggil Pak Cik Baktian naik atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafiq. Syafiq. Syafiq anak ayah. Syafiq. Mak, siapa ni, Mak? Mak cakap ayah dah mati, kan? Memang dia dah mati. Dia mati dalam kehidupan kita. Dan sekarang ni dia datang. Dia nak tuntut kasih sayang Syafiq sebagai seorang anak. Mak tak nak kata apa-apa. Terpulang pada Syafiq nak buat keputusan macam mana. Syafiq, bagi peluang pada ayah. Bagi ayah tunggu dulu. Lepas! Syafiq, Syafiq. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sudahlah, Tuan Wak. Sabarlah, ya. Apa dosa saya, Wak? Awak, Allah sedang uji kita semua. Awak sabarlah, ya, sayang. Sepatutnya sekarang ni, awak kena bersyukur tahu. Sebab semua persoalan awak dah terjawab dah pun. Awak dah tahu dah apa yang jadi dekat ayah awak. Tapi kenapa sekarang? Lepas 20 tahun, saya ingatkan dia dah mati, Wak. Saya doakan dia selama ini. Rupanya ayah saya hidup lagi. Awak, sebab itulah awak kena bagi peluang dekat mak dan ayah awak untuk bagi penjelasan. Dahlah, janganlah marah-marah. Jangan lari macam ini dah. Lepas awak dengar penjelasan, baru awak boleh buat keputusan. Okey? Apa abang nak buat sekarang? Biarlah abang balik dulu, Zah. Buat masa ini, bagilah masa untuk Syafiq sejukkan hati dia dulu. Dan abang nak Sal tahu, pintu hati abang tak pernah tertutup untuk Sal dan Syafiq. Abang balik dulu, Sal. Assalamualaikum. Dia dah balik. Ini dia ada tinggal surat untuk Syafiq.
macam Mak cakap sebelum ni. Terpulang pada Syafiq nak buat keputusan macam mana. Sama ada Syafiq nak maafkan dia ataupun Syafiq nak terima dia dalam hidup Syafiq. Terpulang. Mak tak nak cerita apa yang berlaku antara Mak dengan Ayah? Mak akan cerita, nak. Tapi Syafiq tahu kan pendirian Mak macam mana? Mak dah maafkan semua dosa-dosa Ayah dan keluarga dia kerana cerita lama antara kami. Tapi untuk kembali semula menjadi satu keluarga, hati Mak dah tawar. Mak sendiri sekarang ni sedang berdoa supaya Allah buka pintu hati Mak ni untuk terima dia semula. Maafkan Ayah kerana Ayah tak ada di sisi Syafiq ketika Syafiq mula-mula masuk sekolah. Ketika Syafiq kecewa diejek kawan-kawan Syafiq. Maafkan Ayah kerana tak pernah mengajar Syafiq solat, baca Quran dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan Ayah kerana Ayah tak ada di sisi Syafiq ketika Syafiq melihat orang-orang lain memeluk dan mencium Ayah mereka. Maafkanlah Ayah kerana setiap saat, setiap waktu, setiap detik Ayah mensia-siakan amanah dan anugerah terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah tahu Ayah tak layak nak dapat kasih sayang dan kemaafan Syafiq. Cuma inilah yang Ayah mampu lakukan setakat ini. Maafkanlah Ayah kerana tak berkesempatan mengenali Azrina dengan lebih dekat. Ayah akan terus mengharap dan menanti di sini. Terus mengharap agar Ayah dapat tebus semula dosa-dosa Ayah pada Syafiq di penghujung sisa hidup Ayah ini. Andai terbuka hati Syafiq, berilah peluang pada Ayah untuk menumpang sedikit kasih sayang sebelum Ayah dijemput pulang. Assalamualaikum, Pak Long. Hello, Rafiq. Korang ke mana ni? Dah berapa hari Pak Long telefon? Ha? Tak dapat ni? Korang baru pindah Kedah. Ni Syafiq dapat kerja tetap dekat sini, dekat UUM. Kenapa tak bagi tahu aku? Ha? Korang ni nak apa ni? Ha? Nak putuskan hubungan dengan aku pula? Bukannya macam tu. Nanti kita ambil KL juga. Cuma saya nak kena dapur diri cepat dekat sini. Minta maaflah tak bagi tahu. Ni. Perjanjian kita macam mana? Tanah ni. Mak kau dah setuju belum? Mak tak setuju dah, Pak Long. Apalah kita lupa je lah hal ni. Lupakan? Hai. Senang banyak kau, ha? Eh, kau dengar sini baik-baik. Macam mana cara pun, aku akan dapat balik hak aku. Tak dapat cara baik, aku buat cara aku sendiri. Ha? Korang jangan menyesal, eh? Hello. Syafiq. Kerja macam mana ini? Okey.
Alhamdulillah. Okey je. Oh, ya? Memaafkan orang, besar ganjaran dia di sisi Allah. Syafiq tak nak maafkan ayah ke? Kita dah duduk kat kedai ni dekat 6 bulan, dekat sangat dengan dia. Bagilah dia peluang, Syafiq. Syafiq kena ingat tau. Darah dalam badan Syafiq tu mengalir darah dia. Bukan senang, Mak. Ditinggalkan kita nak beranak selama ni. Bertahun-tahun tak ada kabar berita. Jangan ingat dia senang nak ambil Syafiq macam tu je. Sakit Syafiq, Mak. Dia teringat balik semua benda dia buat kat kita. Kalau Mak boleh maafkan dia, kenapa Syafiq tak boleh? Jangan nanti bila dia dah tak ada, baru masa tu Syafiq nak cari ayah. Masa tu dah terlambat, Nak. Dengar sini. Dengar nasihat Mak. Betullah apa yang makcik cakap tu. Apa kata awak bagi dia peluang? Awak tak faham apa saya rasa sekarang ni. Awak. Awak tak teringin ke? Nanti bila kita dah kahwin, lepas tu kita ada anak, anak kita tu akan ada tok daripada kedua-dua belah pihak ibu ayah saya dengan awak. Lengkap. Takkan awak tak nak macam tu? Okey. Lepas tu bila hari raya pula, keluarga kita akan gembira macam keluarga orang lain. Semua orang ada. Ada makcik-pakcik saya, makcik-pakcik awak, mak ayah saya, mak ayah awak. Ha. Kalau semudah tu kita nak tafsir kebahagiaan, semua orang boleh bahagia, awak. Janganlah dikenangkan sangat benda yang dah lepas tu, Syafiq. Saya tak pernah dapat semua benda itu. Saya tak pernah rasa. Daripada kecil sampai besar, saya dengan mak saya saja. Awak ingat dengan bagi duit semua benda boleh selesai? Ya, saya faham. Tapi sekarang ni, mak awak sendiri yang nakkan hubungan silaturahim antara awak dengan ayah awak terjalin semula. Kita cubalah, ya. Okey, hari ini saya nak memperkenalkan staf baru kita, Encik Syafiq, ahli muzik yang akan bantu unit komersial kita dan juga aktiviti pengajaran pembelajaran. Selamat datang Encik Syafiq ke Skimpa UUM. Terima kasih, Doktor. Okey, Syafiq akan disela di bawah Encik Ahmad Shah. Dah kenal Encik Ahmad Shah? Dah. Okey, saya nak minta Encik Syafiq bantu gerakkan pelajar kita, banyakkan aktiviti-aktiviti muzik. Dan satu lagi, saya nak minta Encik Syafiq gubah satu lagu yang boleh naikkan nama pusat pengajian dan universiti. Boleh, Syafiq? InsyaAllah, saya akan usahakan dengan Encik Mat. Syafiq ni berbakat, Doktor. Lagu, melodi semua dah ada dah. Okay. InsyaAllah, dua tiga hari ini kami ke Kuala Lumpur. Masuk studio untuk rakaman. Bagus, bagus. Tapi pastikan saya dengar dulu lagu tu. Saya juga dengar Encik Syafiq sedang lanjutkan pelajaran secara separuh masa, betul ke? Ya. Bagus, bagus. Tapi pastikan pandai bahagi masa dan dapatkan restu ibu bapa. Dalam bidang ini, bakat saja tak mencukupi. Ilmu tu penting. Boleh, Syafiq? Boleh, Doktor. Kau tak bayar, aku bunuh. Senang jalan. Kau tahu aku siapa, kan? Aku tahu, aku tahu. Tapi takkanlah tak boleh nak bincang sikit kot. Nak bincang apa lagi? Ha? Okey. Aku bagi kau tempoh sebulan. Kalau kau tak bayar, kau siap sedia untuk mati. Ya.
Salminya pasatlah. Tak apa. Aku takkan lepaskan korang. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi, makcik. Terima kasih. Mak? Ya. Selamat jadi, Mak. Mak selama ini jaga Syafiq, percayakan Syafiq. Faham dengan Syafiq. Terima kasih anak-anak Mak. Ialah sebab menyambut hari kelahiran Mak. Buat Mak rasa seronok sangat. Kita tiup kek, Mak. Kita orang tiup, Mak. Ah. Dah padam dah? Padam dah. Hey, ya. Syafiq nak mainkan satu lagu untuk Mak. Lagu? Okay. Dengar, ya? Jika harus ku bersabar dengan segala derita, nak bangun awak ni? Awak dah lupa, ya? Lupa apa? Syafiq,
Apa awak janji dengan saya? Awak janji awak nak jumpa dengan ayah awak, kan? Saya minta maaf, saya lupa. Tapi kenapa dia kena ada? Dia awak. Awak ni kita dah banyak kali tau bincang pasal benda ni. Nah. Saya sayangkan awak. Sebab tu saya ada dekat sini dengan awak. Saya nak habiskan masa saya dengan awak. Tapi boleh tak? Tentang satu hal ni jawab. Awak tak payah masuk campur. Oh. Jadi sekarang ni dah ada garis padanlah, ha, antara kita. Benda mana yang awak boleh kongsi, apa yang awak tak boleh kongsi. Kenapa, Syafiq? Saya perlukan seorang suami yang tahu nak hargai pengorbanan orang lain. Saya tahu, memang ayah awak pernah buat dosa. Tapi sekurang-kurangnya, dia cuba untuk laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah. Syafiq, cubalah awak fikir. Sebagai seorang ayah, dia nak ke buat kesalahan, kesilapan dekat awak, dekat mak awak? Fikirlah, Syafiq. Assalamualaikum, sir. Abang ni, sir. Waalaikumsalam. Abang, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sal, macam mana? Macam mana abang tahu kami ada kat sini? Madan. Sal ingat lagi kan kau bayi abang Madan. Dia yang bagi tahu. Kenduri Syafiq bila, Sal? Bulan depan. Buat di mana? Buat belah perempuan je. Belah lelaki, Sal ingat buat doa selamat. Buat kenduri kecil je, bang. Sal, apa kata kenduri itu buat aja dekat rumah abang? Pasal persiapan semua tu, ya abang yang uruskan. Macam ni, bang. Apa kata bagi Sal balik, Sal bincang, tanya Syafiq, tengok macam mana? Yalah. Abang nak beritahu, ayah dah meninggal dunia, Sal. Dah 2 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa, bang? Stroke. Lepas dia balik KL, dia kena stroke. Lantar juga dalam 6 bulan. Tapi abang ucapkan terima kasih sebab Sal sanggup maafkan kami. Semoga Allah merahmati roh arwah ayah. Amin. Sal nak abang hantarkan Sal balik? Eh, tak apa, tak apa. Dekat je. Tak apa. Sal baik-baik, ya? Kenapa semua orang senang sangat lupa benda yang dia buat? Kalau ikutkan Syafiq ni, Mak, Syafiq tak nak dah tengok muka dia. Astagfirullahalazim. Syafiq, Mak tak nak Syafiq jadi manusia pembenci. Dendam takkan bawa kita ke mana-mana, nak. Tok Wan baru saja meninggal. Buatnya lepas ni, kalau apa-apa jadi dekat ayah, macam mana? Mak tak nak Syafiq nanti berputih mata. Mak tak nak. Mak. Okey, Syafiq minta maaf. Syafiq boleh terima ayah balik. Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Mak balik dekat ayah. Kita jadi keluarga balik, Mak. Apa guna kalau Syafiq yang buat semua benda ni tapi Mak tak buat benda yang sama? Mak. Mak.
Mak jujur dengan diri Mak. Mak sayang ayah ke tak? Sumpah setia ayah kepada mak yang takkan pudar. Saya tahu kalau mak tahu yang saya dengan ayah dah baik, mak tetap akan bohongi diri dia. Dan akan bersendirilah sampai bila. Mak dah setuju nak balik ke ayah. Rancangan kita orang berjaya ni. Tak naklah, bang. Sal malulah. Umur-umur macam ni nak naik flamin nanti kena gelak dengan orang. Kita angkat nikah ajalah. Sal, abang nak lepas kita kahwin nanti, Sal buat pembedahan mata tu. Kenapa, bang? Tak boleh ke Sal dalam keadaan macam ni? Sal, abang yang sebabkan Sal hilang penglihatan. Abang tahu susah untuk Sal besarkan anak seorang diri sampai Sal kemalangan waktu nak ke tempat kecil. Segala harta benda yang ada pada abang ni tak ada maknanya, Sal, kalau abang tak boleh nak tebus segala dosa abang pada Sal. Tapi kos pembedahan tu mahal, abang. Mahal. Abang nak kita sama-sama dapat tengok wajah cucu kita nanti, Sal. Tak adil kalau abang seorang aja yang dapat tengok muka comel cucu kita tu nanti. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Mak mana? Mak tak ada ni, ya. Eh, mak ayah dah hantar tadi lepas ah. Mak tak akan keluar petang-petang ni, ya. Pelik pula. Dia pergi kedai kot. Dah sampai ke malam dah, tak ada nampak muka dia pun. Tak apa, macam ni. Syafiq tunggu kat sana, nanti ayah pergi. Ayah pergi rumah, ya. Ha. Hello.
Dia dah gila ke apa? Yang mana kita nak cari duit banyak tu? Tapi dia dah cakap dah. Kalau kita tak ikut cakap dia, dia nak bunuh Mak. Habis macam mana? Tak apa macam ni. Esok ayah keluarkan semua simpanan ayah. Kita gunting cara baik. Kita bagi je apa yang dia nak. Jalal! 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 Mana kau, Jalal? Sini! Kau bagi beg tu? Tak. Aku takkan bagi beg ni. Selagi aku tak nampak Salmi. Mana dia? Baik. Kau jangan macam-macam, eh? Sini! Mak. Mak. Palong! Sal. Palong nak email ke? Syafiq. Bagi dia aku. Nah. Hah? Kau ingat aku bodoh? Hah? Serahkan dia. Jalan. Hei. Mak. Mak. Hah? Hei! Hei! Ayah! 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 Mak. Macam mana? Anak lelaki. Syafiq dapat anak lelaki. Anak lelaki, Mak. Mak dah ada cucu. Alhamdulillah. Azrina macam mana? Doktor suruh dia rehat. Mak nak tahu cucu Mak tak? Mestilah Mak nak tengok. Yang mana satu? Itu. Hah? Yang itu je cuma. Itu. Hah? Itu. Dia cakap Mak akan dapat balik penglihatan Mak. Mak akan dapat tengok cucu seluruh Mak. Alhamdulillah. Mak dah comel Syafiq. Ya. Itu ke? Allahuakbar. Inilah detik yang paling bahagia dalam hidup ayah. Iyalah, mestilah dia comel. Dia ikut muka Tok Wan dia. Tak, tak. Dia ikut rupa Tok dia. Tak kisah. Tak kisah. Tengok-tengok. Ikut Tok dia? Tak, Tok dia lain lah. Allah Akbar. Ya Allah.